Halo, saya Yuda. Kalau di episode yang lalu kita bicara tentang perencanaan dan juga renovasi tahap awal, kalau untuk di episode kali ini kita akan bicara tentang material yang kita gunakan dan juga finishing. Gaya interior yang ingin kami capai itu simple dan modern. Terus kalau dari inspirasinya sih sebenarnya kalau aku suka dengan gaya Japanese house yang modern. Kalau gue sih lebih suka lebih open space sih. Jadi modern, simple, open space gitu. Jadi nggak terlalu banyak ruangan. Material finishing yang dipakai di rumah ini itu kalau dibagi dua, ada eksterior sama interior. Kalau untuk eksterior itu nggak terlalu banyak berubah sih dari existing apa house yang udah ada, tapi kita paling cuma nambahin roster di area jemur sama mungkin ada penambahan beberapa tanaman lah ya. Jadi untuk di landscapingnya juga kita tambahin supaya lebih hijau. Tadinya kan memang eksteriornya cukup landai tuh, kita pengen ada apa namanya kontur yang lebih rata aja, jadi secara eksterior kita tambahin hijau-hijauan. Kalau untuk interior sih sebenarnya lebih banyak ke kayu sama apa namanya nih, flooringnya sih kami ubah ya dari yang existing dengan yang ya sekarang. Untuk yang lantai satu sih tetap pakai homogeneous style. Iya, tadinya ubin. Tadinya sih homogeneous tiles juga. Tapi modelnya, teksturnya, warnanya bukan yang kita pengen kayaknya. Iya, warnanya plain putih gitu. Iya. Terus lantai 2, flooringnya keseluruhan kami ganti jadi parket. Namanya laminated floor. Jadi kayak serbuk kayu atau kayu yang dipadetin dulu lalu dibuat dengan tekstur dan warna yang ya sesuai dengan pilihan. Terus untuk dinding sih sebenarnya lebih banyak kita pergunakan existing, terus kita repaint aja sih sebenarnya. Terus paling di kamar mandi ya, kamar mandi utama itu wall coveringnya pakai semacam apa ya, mozaik apa tiles ya, untuk ngasih aksen aja. Pemilihan material itu sangat personal dari pemilik rumah. Jadi Yuda dan Nike memang ada beberapa referensi yang mereka juga memang suka. Tapi saran dari kita selalu, keseimbangan itu harus selalu diperhatikan. Ketika kita masuk ke rumah existing yang semuanya terlalu banyak putih dan bukan jendela yang cukup, itu akan membuat mata kita terlalu silau. Jadi bagaimana kita harus menyeimbangkan ketika di situ material-material tersebut ada yang sangat terang dan juga ada redup, itu harus selalu seimbang. Untuk penggunaan material di rumah Yuda dan Nike ini lebih banyak penggantian dari merubah kualitas dari bangunan aslinya. Seperti contoh di living room, mungkin tetap menggunakan homogeneous style dengan kualitas yang lebih baik. Untuk di lantai 2, kami menyarankan untuk mengganti material homogeneous style menjadi parket atau lantai kayu sesuai dengan permintaan dari Yuda dan Nike. Jadi lebih homey. Karena kebutuhan di lantai 2 pun mungkin untuk kenyamanan ya, kan banyak kamar tidur. Biar ada feel yang berbeda, mungkin di bawah kan lebih terang-terang. Terus yang ke atas ketika kita mau beristirahat, mata kita juga udah lebih teduh dan lebih redup seperti itu. Yang harus dipertimbangkan untuk pemilihan material untuk dapur, kalau untuk pemilihan warna sih kita menyesuaikan dengan Nike tuh lebih senang warna yang terang. Mungkin pemilihan material HPL kita memilih warna kayu terang. Kemudian top table kita pilih solid surface dengan warna putih. Sehingga ruangan bawah memang konsepnya tetap warna terang. Untuk material kamar mandi pertimbangannya kurang lebih hampir sama dengan dapur, jadi bahwa material tersebut harus terpilih density-nya, jangan sampai terlalu poros. Ketika kita menyimpan sesuatu atau kotoran yang berlebihan, itu akan bisa dibersihkan. Cara mencari informasi mengenai material-material yang kami cari untuk rumah ini macam-macam. Instagram.
Instagram iya, tapi nanya juga ke teman-teman sekitar, nanya ke arsitek dan desain interior kami tentunya. Atau nyontek dari rumah orang, mereka ada apa yang bagus, kita tanya. Iya benar kan? Kita, kita mencari informasi ke referensi ke orang-orang sekitaran kita yang kira-kira kita suka nih rumahnya bagian. Kita suka nih rosternya, rosternya carinya di mana gitu. Nah, kita tanya ke mereka. Ya itu tadi website juga cukup membantu. Untuk memperkaya referensi, kami juga datang ke pameran-pameran supaya bisa lihat langsung, bisa pegang, bisa nanya-nanya ke eksibiternya. Ya, jadi mungkin agak susah ya kalau kita cuma melihat gambar aja gitu. Jadi kita juga cukup rajin untuk datang melihat dan memegang langsung materi yang memang pengen kita apply di rumah. Untuk material finishing, terutama untuk interior ya. Kalau di Jakarta, karena kami ya di sekitar itu, jadi kami ke sekitar Panglima Polim. Panglima Polim, Fatmawati itu ada beberapa toko-toko yang memang lengkap lah. Kita mau cari tile, di sana ada. Elektrik juga banyak gitu. Terus kita mau cari apa namanya laminated floor, terus macam-macam. Sampai ke ya kalau misalnya sampai ke dekor ya sampai ke lampu, aksesoris itu juga banyak banget di sana. Jadi ya lumayan bolak-balik ke daerah Jalan Panglima Polim sama Fatmawati sih. Selain itu juga ke daerah Alam Sutra ya, yang Tangerang ya, di sana juga lumayan banyak dan ada beberapa toko yang ada di Panglima Polim atau di Pinangsia itu ada di Alam Sutra juga, di daerah BSD juga. Iya, ya juga ke IKEA dan Informa dan S-Hardware, karena kita juga cari referensi bentuk sama bahan juga banyak kesana. Kami hands on banget dalam proses. Cukup posesif man. My hands are everywhere. Untuk ya sebagian besar material finishing tuh cari sendiri ya. Daripada misalnya tadi yang saya mau menyerahkan ke mandor atau ke kontraktor, tapi ya jadinya malah lama gitu prosesnya, jadi bolak-balik. Jadi mendingan kami aja yang survei dan belanja sendiri. Itu ngasih kita gambaran cukup jelas sih tentang material, pilihan material dari yang kita mau gitu. Karena kadang-kadang ketika kita pengen satu material, ketika kita explore sendiri itu ternyata kita menemukan banyak pilihan gitu. Ya, kayak misalnya nih pengen terrazzo. Tapi kalau misalnya beneran terrazzo dengan luasan ruang yang lumayan, pasti cost-nya lebih banyak. Tapi ternyata banyak alternatif-alternatif kayak homogeneous styles yang ya tadi motifnya terrazzo gitu. Jadi kalau secara harga juga lebih murah, bahkan kayak terrazzo aja akhirnya kita menemukan kalau nggak necessarily harus beli jadi gitu. Kita ada yang bisa kita made to order, pengen coraknya kayak gimana, warnanya kayak gimana tuh ternyata ada gitu. Nah itu dari hasil kita rajin survei. Iya, proses eksplorasinya di sana. Kalau untuk proses memutuskan sih yang jelas kita pasti akan berangkat dari referensi ya, karena referensi penting. Sama, mesti pikirin juga soal pada saat aplikasi materialnya, karena ternyata dari arsitek kami juga bilang untuk beberapa material itu ternyata butuh keterampilan khusus untuk aplikasinya. Nah itu tuh juga harus dipertimbangkan, karena ya tadi ya kalau misalnya udah kayak kekeh banget gitu pengen material, ada salah satu material yang dipengenin, terus harganya udah mahal, terus ternyata tukangnya pas apply nggak bisa, maksudnya nggak, keterampilannya belum sampai situ atau emang nggak, bukan spesialisasi di situ, ya jadinya ya finishingnya jadi nggak bagus gitu. Sama satu lagi juga mungkin ini ya, apa namanya, masalah ego sih, ya balik lagi ke masalah ego gitu ya, karena pasti nanti dalam renovasi itu sebaiknya memang kedua belah pihak, baik suami atau istri, atau mungkin yang masih, ya kalau masih yang belum punya istri sih atau belum punya pasangan sih nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang punya pasangan akan lebih baik kalau bisa berkomunikasi dulu gitu, karena nanti biasanya akan berpengaruh ke dua-duanya gitu, karena dua-duanya akan menghidupi rumah itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi supaya nanti nggak ada penyesalan di balik, di belakang gitu, jadi akan lebih baik kalau misalkan itu dibicarakan berdua. Betul. Di episode selanjutnya, kami akan ngebahas tentang bagaimana memilih lighting untuk rumah.
ditonton ya. Sampai ketemu nanti.